guys, balik lagi sama Lapar Mata. Ini gue mau jajan makan malam di Amerika. Ya, kalian yang baru nemu jangan lupa subscribe, like, share, bagiin. Terus kalau yang udah lama, thank you banget. Ini jadi gue mau makan malam ini. Makan malamnya jadi di pinggir jalan jualannya kayak gini nih. Nah ini jadi makanannya makanan Arab gitu, gyro, harganya itu kalau yang combo itu $9, terus dia pakai dapat airnya guys, ya lumayan kenyang. Ya makan malam, kalau makan malam di Amerika ya kayak gini guys, gak ada lagi, paling pizza kayak gitu. Cuman yang gak enak, enakan yang gini, kenyang. Yes, please. Yes. Can I make video too? Yeah, sure. The making, they're so pretty. So really, this is the best truck. Yeah, see? This is the best truck. Yeah. All people coming out here. Yeah, see? Yeah. Jadi, ini yang udah biasa gue beli. Dia ada langganan. Enak dia. Pakai sausnya. Dan di Indonesia mungkin juga udah ada juga kali. Ya, jajanan di Amerika ya begini guys, makan malam. Mana? Kalian jangan lupa juga cek video-video gue yang lain lah, makan oke guys. Dari sini gue mau makan, pulang terus makan. Ikutin terus guys. Thank you. Halo guys, balik lagi dengan Lapar Mata guys. Kali ini gue mau makan makanan ini apa Arabnya ini guys, yang gue udah beli tuh, kayak begini tuh. Waduh, ada ayam, ada kambing, ada salad, mantap guys. Oke guys, ikutin terus videonya. Udah nggak tahan nih, kalian pasti juga lapar kan ngelihatnya. Hai guys, ambil piring kalian guys, kita makan bareng. Belum makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, ini segini itu platter hanya $9. Jadi makanan Arab yang di street itu lebih murah daripada makanan Indonesia guys. Makanan Indonesia itu sekarang itu ya sekitar 10-15 dolar. Kalau yang restoran 15 dolaran. Ya ada juga yang rumah 15 dolaran. Ini sebanyak ini cuma $9, murah guys, dapat minum lagi. Yuk. Suapan pertama untuk kalian guys. Enak lagi. Sama. Jangan lupa guys di subscribe kalau kalian suka ya. Baik, kalau yang baru jangan lupa subscribe guys. Mantap bener. Gimana gini, kalau yang makan sedikit bisa dua kali makan. Makanya gue sekali makan kenyang, bisa seharian. Panas guys. Selain ini kan kayak lo lihat orangnya jualan di gerobakan gitu, jadi ada beberapa tempat. Emang gue udah biasa main ini di langganan gue di Philadelphia itu, dia adanya di South Philly di Snyder 24 Street, makanan Arab. Mereka buka dari pagi jam 10 jam 11 sampai jam 12 malaman. Jadi kalau di Amerika kalau lapar
ya mau gimana, restoran gak ada yang buka ya, sampai jam sini jam 12 malam gak ada, cuman mereka doang yang jualan. Paling pizza-pizza, cheese stick, burger gitu, itu juga paling mereka sampai jam 11 malam udah tutup. Oh ini dia sampai jam 12, kadang jam 1 malam. Enak guys. Rasanya tuh banyak rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya tuh banyak. Terus dikasih saus kayak kayak saya Caesar dressing atau mayonnaise dicampur, terus ada saus merahnya itu kayak, ya kalau buat mereka mah pedes, kalau buat kita, bagi buat gua mah orang Indonesia kita nggak pedesan ya, kurang. Cuman nasi porsinya royal guys, dagingnya banyak, ayam banyak, kambingnya banyak, jadi kita kenyang puas gitu loh. Make sense lah harganya. Kalau yang nggak suka dengan nasi, bisa juga dijadiin pakai kebab gitu loh. Enak. Dan itu mereka juga punya kebab, terus ikan, fish, atau veggie. Nah, diganti falafel. Falafel itu dari kacang-kacangan veggie gitu loh. Enak juga guys. Gue juga doyan sih. Laper guys, mantap. Ayo, gue tahu kalian pasti lapar. Ambil piring kalian guys, makan bareng gue. Nikmat. Leker, enak leker, leker yummy. Nah, mereka juga sekarang lagi krisis, jadi nyari makan ya murah, enak, ya kayak begini lah guys. Murah. Mantap banget, mantap, mantap, mantap. Nggak pernah salah, gue senang banget makanan Arab. Nah enak, berasa banget. Mantap guys. Enak banget, enak banget. Enak kan pakai banget, pakai yummy leker. Ini dia banyak rempah-rempahnya ya. Terus nasinya dia juga bukan nasi putih biasa sih. Dia pakai nasi India itu loh. Apa namanya yang panjang-panjang, basmati. Jadi enak. Ini nasinya kayak prak-prak gitu. Ada jintennya, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, jinten, banyak lah rempah-rempahnya. Nah kita orang Indonesia doyan, karena kayak makanan kita juga lah, banyak rempah-rempahnya. Kalau makanan Amerika kan aduh plain, gak ada rasanya, gak ada enak-enaknya, paling cuman burger doang sama fries itu yang enak, sama pizza, pasta, ya gitu-gitu aja. Kalau keseringan malah bosen kita makannya. Kalau makanan kita Indonesia gak ada matinya, banyak jenisnya, rempah-rempah. Terus pilihan lainnya ya makanan Arab. Ini halal guys, halal. Yang jualnya orang Pakistan. Macam-macam yang jual, ada orang Pakistan, ada orang Mesir. Dan di Amerika itu banyak banget sekarang. Dan orang Amerika pun sekarang doyan makanan Arab. Karena pertama murah, banyak, nyangin. Nyangin guys. Kalau kita makan cuma burger sama fries, kenyangnya masih jam 2 jam, habis itu lapar lagi.
memanah itu nggak masalah, menyangin, enggak, bener nggak, nonton, bener nggak, ini kan bener lah gue, gue aja paling paling pas suka makan nasi kan, nggak lauk lauk, sama lah, walaupun udah di Amerika lama, tetap aja men, makan nasi, kenyang, orang Indonesia, mantap. Paling kalau mau coba di Amerika boleh, di New York ada, New Jersey ada, Delaware ada, di mana-mana ada. Orang sih taunya nasi Arab, tapi sebenarnya nggak semuanya orang Arab yang bikin, ada orang Pakistan juga, orang Afghanistan, ada ikan, ada daging, ada ayam, ada kambing, ada veggie. Siapa aja bisa makan gitu. Mantap banget. Mereka gigit lagi guys. Oh iya, gua kalau gua di tim yang dicampur makanan, campur aduk, enak, berasa. Kalau kalian tim yang mana, bisa-bisa nggak dicampur, makan sendiri-sendiri gitu, yang mana, ayo tulis itu kolom komentar. Mau habis. Ini Carlos dong. Kalian teman-teman di Philadelphia, cobain beli di 24 Street, Mas Nadu. Ya. Gerobaknya yang di tengah. Di depannya Caesar Pizza. Persis yang depannya Caesar Pizza. Mbak Pizza. Lebih enak, paling enak. Makan kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk yang baru nemu di subscribe, like, share, komen. Untuk yang udah lama, terima kasih udah support selama ini. Jangan lupa juga di komen, di share, di like. Oke guys, ikutin terus untuk vlog-vlog selanjutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, ciao.